masing-masing dengan 5 jaringan. Dan Jason di kedudukan yang kelima untuk mengumpul 4 jaringan. Jadi sudah pun dimulakan perlawanan dalam separuh masa yang pertama antara MSC dan juga Super Strikers. Baik pintasan yang dapat dilakukan oleh Logan Diran. Cuba ajar jauh yang terkena tiang. Rebatan yang dilepaskan oleh Zulfika. Belum lagi dapat tepat kesasaran kali ini peluang. Terlepas pula Safwan. Ada pintasan yang cuba dilakukan Farouk. Kali ini Zulfika. Rebatan daripada Zulfika. Diselamatkan oleh Navin. Safwan cuba melakukan follow up. Tidak berjaya. Wan Hasbi. Hazi Hidayat berjaya menaklukkan satu percubaan. Dan akhirnya melepaskan rebatan untuk menewaskan Navin Raj. Satu percubaan yang cukup menarik dilakukan oleh Hazi Hidawi. Baik, pintasan dilakukan oleh Logan. Namun begitu, Amir Sazwan sudah bersedia untuk memintas daripada Amin. Akhirnya jaringan yang berjaya dilakukan. Jadi tidak disahkan jaringan itu. Logan Tiran. Safwan datang memintas. Peluang untuk Amirul Sazwan melakukan jaringan tidak berjaya. Dapat diselamatkan. Wan Saiful Hazwan. Peluang untuk Kishan Verma. Kali ini Saiful Hazwan terkena tiang. Sayang sekali. Ada build up yang sudah dapat dilakukan oleh Super Strikers, namun begitu tindakan penyudah daripada dan itu dia tamat masa permainan di separuh masa yang pertama dengan 1-0 memihak kepada MSC. Kita berehat sebentar. Amin untuk Al-Farouk. Daripada Al-Farouk dapat diselamatkan oleh Navin. Diasak oleh Hazi. Bantuan daripada Amirul Sazwan. Peluang untuk Hazi sekali lagi melakukan percubaan yang akhirnya disempurnakan dengan begitu baik. Kita perhatikan sekali lagi di sini. Satu rebatan yang dilepaskan selepas satu turning yang cukup menarik. Amirul Sazwan. Untuk Al-Farouk memiliki ruang daripada Al-Farouk. Akhirnya satu set piece yang dilakukan oleh Al-Farouk selepas beliau melakukan larian dari kawasan tengah gelanggang. Kali ini peluang untuk MSC melakukan untuk, namun save yang berjaya dilakukan oleh Navin. Manoj. Peluang untuk Super Striker. Satu rebatan. Amin. Baik kali ini untuk Nazmi. Ada ruang untuk Nazmi mencipta nama sebagai penjaring yang disempurnakan dengan begitu baik sekali. Satu gerakan yang bermula dari tepi gelanggang dan akhirnya sebagai percuma untuk Super Strikers. Dari Logan Tiran terus ke dalam ataupun tepat ke arah Syamin. Aziz Hidawi, peluang untuk Nazmi sekali lagi. Tidak berjaya untuk mengatasi Navin. Safwan Hazwan semula. Pintasan dapat dilakukan oleh Aziz Hidawi yang mencari hat-trick. Tidak berjaya. Sepakat ke dalam daripada Aziz. Zulfika, ada ruang untuk Zulfika. Melakukan larian. Amirul Sazwan meletakkan nama sebagai penjaring gol yang kelima. Bagi MSC terus menguasai permainan. Kita perhatikan di sini. Satu gerakan yang dimulakan oleh Zulfika disempurnakan
oleh Amirul Sazwan. Bergantiran Saipul Azwan. Dan itu dia, masa permainan telah pun tamat dengan keputusan penuh 5-0. Kemenangan milik MSC